Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Di petang ni aku nak hantar kereta Honda Jazz aku kepada member aku untuk touch up balik kereta aku. So mungkin 2-3 hari kot untuk dia nak buat benda tu semua. So ni setara dia on the way, aku nak bawa turun kereta aku dulu ni. Ni kereta aku. So ni kereta mak mentua aku. So nanti aku review kereta dia. Apa benda aku nak repair adalah yang ni dia. So ni sini aku nak repair yang ni satu. And then mungkin tepi ni sikit. Sini. Okay. So tengah aku testa enjin dulu, panaskan enjin. Allah. And then lepas enjin dulu. So sementara panaskan enjin, kita tengok dulu apa lagi nak kena buat. So hari tu aku dah buat walkthrough Honda Jazz aku. So ni aku just nak buat balik lah, refurbish balik, nak buat balik, touch up balik kereta aku. Selama dah 2 tahun aku dah bela kereta ni. So ni aku nak touch up balik, aku nak, mungkin aku nak restore balik, tengok macam mana, tengok aku tukar rim balik macam mana. So jom lah, setara aku nak buat turun bawah kereta, setara nak tunggu aku dah sampai. Let's go, kita buat kereta turun dulu. Ni makan masa ke? Ni ada kawasan rumah aku. Situ tempat turun. So makan masa ke nak turun kereta aku daripada tingkat 5 sampailah ground floor. So sekejap lagi aku kenalkan dengan member aku. Dia ada buat workshop body paint punya workshop dekat club. So jangan lupa like, comment dan subscribe channel aku. Stay tuned guys. Hello guys, sorry dah lama tak update. Dah 5 hari dah kereta aku dekat bengkel. So inilah hasilnya, aku buat dekat kedai member aku. Inilah hasilnya, aku cat rim, kasih color hitam daripada gold jadi warna hitam. And then tepi ni aku suruh dia buat ini kan, ni tempat ada calar-calar ni dah semua dah okey. Dia polish balik. So ni belakang tak ada. So kat sini tempat calar aku tunjuk ni dah settle. Okay, nampak nice, tune. Dan yang paling critical di depan. So yang ni dah, dah okay balik. So ni pun dah okay, looks like new. So ni semua hasil tangan member aku. Dia buat sangat cun, harga pun cun. So aku buat dekat kedai dia, nama dia Am Bodywork Services di Meru Klang. So dia ada servis mengecat, mengetuk semualah, melibatkan bodywork.
ni semua hasil tangan dia lah. Dia cat spot rim, and then dia buat aku punya bumper, dia tolong siapkan polish. So memang cun, servis memang tip-top. Siap datang ambil kereta dari rumah dan hantar balik dekat rumah korang. So aku boleh bagi nombor telefon dekat description untuk korang contact dia lah. Harga dia memang cun, memang memang marhen ni harga. So tu je lah aku nak update kat kereta aku. Ni lah setup baru aku. So what do you think? Okay ke tak? Apa pendapat korang? Korang komen di bawah. So tunggulah next. Next aku akan nak hantar coating kereta ni. So kereta pun dah kotor. Bagi aku new setup untuk tahun ni. Jimat duit beli rim. So aku je nak kena tukar tayar and then coating kereta sikit. Tu je lah, tak ada apa nak buat sangat. Cari cari body kit. Lepas tu cun. So itu saja video kali ni pasal aku makeover balik, refurbish kereta aku balik, kasih polish yang mencalar, yang mana yang dah pecah tu aku buat balik. So itu saja. Korang jangan lupa komen, like dan subscribe channel aku. Assalamualaikum.